Gedung Baperis atau Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda, terletak di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, nomor 15 Kelurahan Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam catatan sejarah, Gedung Baperis pernah berfungsi sebagai kantor gubernur Belanda yang dibangun pada tahun 1883 Masehi. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, Gedung Baperis dikuasai oleh tentara Jepang dan kemudian dijadikan sebagai kantor pemerintahan militer Jepang serta residen Aceh. Gedung Baperis dikenal oleh masyarakat sebagai Gedung Juang. Hal tersebut disebabkan karena pada tanggal 24 Agustus 1945, bendera merah putih dikibarkan tepat di depan Gedung Baperis. Di atas pintu masuk Gedung Baperis terdapat tulisan dalam bahasa Aceh, Udip Sare Mate Syahid, yang memiliki makna hidup bersatu atau mati syahid.